berusaha untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas yang nantinya mungkin bisa mengganggu proses percakapan atau kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oke, jadi kompetensi yang ingin Budi kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini adalah hadirin dulu ya Bu, ya. Semoga coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Gimana nih kabarnya Pak Denny? Alhamdulillah sehat Bu. Kok kelihatannya ada yang berbeda nih ya Pak Denny? Aduh, lagi kesel Bu. Lagi kesel, kenapa? Itu rekan saya di kelas, jadi kan kami di kelas itu Bu ada 2 orang. Jadi rekan saya ini seperti gak mau bersama-sama nih, bersama-sama membuat kelas menjadi rapi, menjadi tenang, menjadi tertib. Masa saya sendiri kan gak enak aku. Masa kita berdua bersama-sama di kelas, satu kelas. Masa saya akan terus-terusan untuk ngapain anak, kan gak enak, kesel Bu. Nah Pak Denny, apakah ini baru terjadi hari ini atau memang sebelum-sebelumnya ini sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi Bu, sudah pernah terjadi beberapa bulan di awal tahun ajaran. Saya sudah pernah bilang, cuman ya sekarang wah malah makin sering kejadiannya. Ketika saya mengajar, partner saya itu, rekan saya itu duduk aja di atas meja, padahal di sana ada anak-anak yang butuh bantuan seperti itu. Kan kalau dia mengajar kan saya ikut nih, saya ikut membantu anak-anak yang mungkin pasti ada kan anak-anak yang bingung tadi saat teman saya ini mengajar, ya saya membantu. Ini ketika saya mengajar, rekan saya itu hanya duduk saja Bu. Nah berarti nih Mbak Nini sedang ada persoalan ya atau permasalahan di kelas dengan rekan. Iya benar. Nah jadi dari pertemuan kita ini Pak Dini, kira-kira apa sih nih yang Pak Dini harapkan? Ya harapan saya mendapatkan solusi pastinya kan Bu, gimana caranya supaya rekan saya ini di kelas ini punya kesadaran lah untuk bersama-sama membentuk atau membangun kelas itu menjadi lebih baik, anak-anak juga terbantu seperti itu Bu. Nah kalau menurut Pak Denny sendiri selama ini apakah kerjasama di antara Pak Denny dan rekan Pak Denny ini sudah baik ya? Ini kan berhubung ini kan sudah mulai masuk ke semester 2 ya Pak Denny ya. Artinya selama ini melalui pengamatan Pak Denny sudah satu semester berlalu, apakah rekan Pak Denny ini sudah bisa dikatakan baik nih kerjasamanya? Ya kebetulan rekan saya ini guru baru, jadi kita udah kasih masukan, kasih informasi tentang sekolah kelas itu gimana, cara menghandlenya bersama dengan rekan itu seperti apa. Nah di bulan pertama, bulan kedua ya kita terus ngasih masukan, ngasih arahan. Ya rekan saya ini melaksanakannya, tapi di 5 bulan terakhir sampai semester 2 ini lah malah nggak pernah lagi ikut membantu bersama dengan anak-anak di saat saya mengajar gitu. Padahal saya udah ngasih contoh nih, ketika rekan saya itu mengajar, saya ikut bantu anak-anak yang butuh bantuan seperti itu. Nah kalau dari yang Pak Denny katakan tadi, berarti ya Pak Denny sebagai guru yang lebih lama gitu ya mengajar dibanding dengan rekan tadi? Iya memang saya lebih dulu masuk gitu ya. Dengan posisi Pak Denny yang lebih dulu masuk tadi, apa nih kekuatan yang Pak Denny miliki untuk bisa mengatasi persoalan yang di kelas Pak Denny tadi? Ya kekuatan saya sih menurut saya, ya saya sudah mengetahui lah warna sekolah seperti apa, harapan sekolah itu seperti apa untuk pada saat pengajaran berlangsung seperti itu. Ya saya terus memberikan lah masukan-masukan di ketika setelah pembelajaran itu berakhir, saya memberikan masukan harusnya seperti ini. Cuman kan kesel juga Bu Jen ketika kita udah kasih tahu tapi nggak mau dilaksanakan gitu Bu Jen. Benar-benar. Jadi kalau seandainya kita beri level nih Pak Den untuk cara atau kerjasama rekan Pak Den dari antara skala 1 sampai 10 nih, kira-kira posisinya rekan Pak Den ini di posisi berapa? Rekan saya ini 4 paling Bu Jen, 4 karena benar-benar
seperti ya udah saya ngajar ya kamu saja gitu, yang penting saya pekerjaan saya selesai gitu kan, bukan kayak gitu sebenarnya kan Bu Jaya. Sebenarnya sih nggak seperti itu ya Pak Den. Nah tapi ada kemungkinan ya untuk bertambah dari 4 itu tadi? Ya harapan saya sih pastinya ada lah Bu Jaya, harusnya supaya kan ketika kita sama-sama belajar dan mau menerima masukan pastinya akan bisa meningkat itu layanan Bu Jaya sampai 10 maksimal juga Bu Jaya. Kalau tadi Pak Deni katakan bisa ya ada peningkatan, kira-kira Pak Deni ini ada ide atau gagasan nggak sih untuk meningkatkan itu? Saya sih mikirnya Bu Jen, beberapa hari ini saya akan diskusikan kembali ini kepada kepala sekolah. Kemudian setelah saya diskusikan mungkin saya akan lakukan refleksi setiap akhir pembelajaran ketika anak-anak sudah pulang sekolah nih. Kita duduk berdua nih bareng lagi ketika ketika anak-anak sudah pulang, kita diskusi apa yang hari ini kurang baik kita lakukan, apa yang hari ini sudah baik kita lakukan, perasaan-perasaan kita gimana. Mungkin seperti itu akan saya laksanakan mungkin hujan setelah pembelajaran selesai gitu, anak-anak sudah pulang tinggal kita berdua gitu, kita akan diskusi gitu. Menarik ya Pak Den, melakukan refleksi itu memang sangat diperlukan ya dalam kegiatan pembelajaran maupun dengan rekan-rekan guru. Nah untuk strateginya merefleksi ini sendiri Pak Deni, apakah nanti akan bersama-sama dengan kepala sekolah atau dengan rekan Pak Deni saja? Mungkin di awal ini kemudian saya akan sendiri dulu, setelah saya diskusi dulu dengan kepala sekolah saya akan melakukan refleksinya sendiri dulu. Misalkan nih ketika ada yang hasil refleksi, kemudian kesepakatan yang sudah kita lakukan saat refleksi itu tetap belum dijalankan oleh rekan saya ini, mungkin ya saya akan ajak kepala sekolah untuk melakukan refleksi bersama dengan rekan saya itu. Itu Bu Jen. Oke. Kira-kira Pak Deni butuh berapa lama ya untuk merefleksi ini? Berapa lamanya sampai rekan saya ini ya? Saya maunya sih secepatnya Bu Jen Pak sih. Maunya sih dalam bulan ini sudah bisa nih rekan saya itu aktif lah dalam membantu anak-anak dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin ke diskusi dengan kepala sekolahnya ya besok atau lusa akan saya laksanakan Bu Jen, karena kasihan anak-anak kan Bu Jen. Benar-benar Pak, untuk berkaitan dengan pembelajaran di kelas tentu memang kita harus lebih mengutamakan ya kebutuhan-kebutuhan siswa kita. Pak Deni, kira-kira ada nggak nih Pak Deni dari strategi yang ingin Pak Deni lakukan tadi, ada nggak yang menjadi kendala? Yang menjadi kendala mungkin ke tidak terbukakan hati dari rekan saya ini mungkin Bu Jen, karena dia mungkin ada perasaan ingin menutupin, ah ini yang sudah saya lakukan gitu. Itu sih mungkin kendala Bu Jen yang saya akan hadapi pastinya. Untuk kendala itu sendiri, kira-kira ada nggak yang bisa Pak Deni lakukan supaya memperkecil kendala-kendala yang mungkin nanti timbul? Ya mungkin ya, kayak tadi itu lah Bu Jen, saya akan informasikan ke kepala sekolah, bukan artinya saya mengadu yang enggak-enggak, yang berlebihan, enggak. Saya akan memberikan informasi kepada sekolah, kemudian ya meminta kepala sekolah untuk memberikan arahanlah kepada rekan saya ini ketika kami nanti mungkin sudah melakukan refleksi berdua begitu Bu Jen. Oke, berarti nanti Pak Deni di awal berdua dulu ya Pak Deni. Nah di sekolah Pak Deni itu memang setiap kelas itu ada dua yang mengawasi ya Pak Deni. Iya benar Bu Jen. Jadi kita ada dua orang guru di kelas yang dibagi nih, kamu mengajar apa, saya mengajar apa begitu. Jadi ketika saya si rekan saya ini membantu anak-anak yang mungkin kesulitan di dalam pembelajaran memahami materi yang saya sampaikan gitu. Begitulah sebaliknya. Iya. Artinya memang kolaborasi sangat penting ya Pak Deni. Nah, untuk rencana ataupun strategi nanti yang akan Pak Deni ambil ini, kira-kira Pak Deni butuh nggak seseorang yang bisa mengingatkan Pak Deni gitu? Ya pastilah Bu Jen, pasti saya akan butuh terutama kepala sekolah, kemudian saya juga butuh teman-teman yang mungkin dekat dengan rekan saya ini untuk memberikan informasi ya sebaiknya itu seperti apa ya, kayak idealnya itu seperti apa yang harus dilaksanakan begitu sih Bu Jen. Iya.
Menarik ya Pak ya, artinya nih kalau boleh saya rangkum, tadi Pak Deni bercerita bahwa ada rekan yang sama-sama mengawas di kelas Pak Deni itu kurang bisa diajak bekerja sama gitu ya, tapi akhirnya nih Pak Deni sudah punya rencana untuk mengajak untuk refleksi gitu. Nah Pak Deni kalau begitu dengan rencana Pak Deni tadi, kemudian Pak Deni katakan besok atau lusa, saya pikir Pak Deni juga harus tambah semangat ya, semoga nanti refleksinya bisa berjalan dengan baik. Insya Allah berjalan, harus terus semangat ya, tujuan akhirnya adalah untuk anak-anak gitu ya. Nah Pak Deni kalau begitu nanti kita akan pertemuan selanjutnya kira-kira di 3 hari ke depan. Saya juga ingin nih mendengarkan cerita selanjutnya dari Pak Deni bagaimana tentang perkembangan rekan Pak Deni tadi, apakah sudah ada peningkatan ya seperti yang Pak Deni katakan. Boleh, nanti akan saya kabari ketika saya sudah melaksanakan rencana-rencana saya dan ada perkembangan gitu ya, Bu. Nah, tapi memang Pak Deni, yang Pak Deni hadapi ini memang sudah menemukan solusi. Kemudian memang kita ya harus sama-sama bisa lebih bersabar lah Pak Deni ketika rekan kita seperti itu ya Pak Deni, iya, demi kelancaran pembelajaran ya. Iya, benar-benar Bu. Wah, terima kasih sekali Bu Jen, ini saya udah lega lah, udah dapat nih gambaran apa yang akan saya laksanakan ini Bu Jen. Iya, alhamdulillah Pak Deni, terima kasih juga ya Pak Deni ya, semoga nanti pada beberapa hari ke depan sudah lebih baik ya Pak Deni. Baik, terima kasih Bu Jen. Kalau begitu saya pamit ya Bu Jen, saya mau. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Bu Jen Ibu. Sama-sama. Yang ibu ingin kembangkan. Tentunya ketiga-tiganya ingin